Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview satu game keren banget, salah satu game terbaik di 2019 menurut saya, yang akhirnya dibuatkan versi light-nya atau versi ringannya. Nah, apa nama gamenya? Langsung ya kita ke gamenya. Oke guys, gamenya adalah Cyber Hunter. Jadi kalau kalian cari di Play Store sudah ada Cyber Hunter Light. Jadi pengembangnya atau NetEase sengaja membuat versi light-nya karena memang Cyber Hunter yang biasa itu berat, lumayan berat gitu. Jadi mereka membuat Cyber Hunter Light. Jadi buat handphone-handphone kentang sekarang udah bisa menikmati Cyber Hunter. Link download-nya ada di deskripsi video atau bisa kalian langsung cari di Play Store. Oke? Jadi apa beda Cyber Hunter Light dengan Cyber Hunter biasa? Langsung aja kita review. Oke, pertama dari ukuran nih, dari ukuran Cyber Hunter Light ini cuma 500 atau 600 MB. Jadi dikompres hampir setengah, guys. Sepertiga dari ukuran normal gitu. Kalau Cyber Hunter biasa itu 1,5 GB kalau nggak salah, hampir 2 GB, guys. Oke, langsung aja kita buka. Oke, untuk Cyber Hunter Light-nya ada pilihan server, South American server, Europe server, North American server, sama Southeast Asia server. Jadi kita pilih yang Southeast Asia server tentunya. Kemudian kita start aja. Oke. Walaupun udah versi light, kita bisa pilih sampai Ultra HD atau gimana? Oh, kok nggak bisa ya? Oh, nanti di gamenya mungkin. Wow, guys. Walaupun ini Cyber Hunter Light, tapi server Cyber Hunter Light terkoneksikan dengan server Cyber Hunter biasa. Coba kalian lihat. Ini akun yang lag saya itu saya buat waktu pakai Cyber Hunter yang biasa. Waktu bikin akun di Cyber Hunter yang biasa, bukan light. Tapi setelah saya main Cyber Hunter Light, saya bisa menggunakan akun Cyber Hunter yang biasa. Jadi tetap terkonek, guys. Oke. Kemudian perubahan selanjutnya apa ya? Kita lihat grafisnya mungkin. Grafisnya. Oke, grafisnya pun bisa dibuat best. Oke, gua kira dikompres gitu grafisnya. Ternyata grafisnya tetap bisa dibuat best. Kemudian karakternya juga atau servernya terkoneksi antara server Cyber Hunter Light sama server Cyber Hunter biasa. Jadi perbedaannya memang cuma di ukurannya aja, di ukurannya yang mereka buat lebih ringan. Nggak tahu mereka potong di mana gitu sampai jadi lebih ringan gitu. Oke, kita coba aja ya, langsung kita play. Oke, keren. Gue kira beda gitu, gue kira sama kayak PUBG. Sama kayak PUBG Light kan. PUBG Lite berbeda versi dengan PUBG biasa. Gua kira Cyber Hunter akan seperti itu, ternyata enggak, guys. Cyber Hunter Lite sama dengan Cyber Hunter biasa, terkoneksikan. Kalau mau lihat grafisnya enggak ada yang berubah, guys. Coba lihat. Jadi mereka enggak tahu mereka pangkas di mana. Ada deh kayaknya ya. Coba lihat. Grafisnya enggak ada bayangan. Shadow high. Itu kan udah high. Frames insane. Oh, masih bisa insane lagi. Wah, nggak tahu, gue masih bingung, guys. Mereka pangkas di mana? Oke, dan buat yang belum tahu game Cyber Hunter ini apa, game Cyber Hunter ini adalah game Battle Royale, guys. Battle Royale yang keren banget, unik ya. Coba lihat. Pokoknya unik, nanti saya tunjukin ya. Buat yang belum tahu aja. Oke, guys, grafisnya coba kalian lihat. Grafisnya masih sama dengan Cyber Hunter yang biasa loh. Tapi kok mereka buat versi light ya? Mereka pangkas di mana gitu ukuran gamenya sampai jadi ringan? Itu yang gue bingung. Oke, kita turun situ aja. Skydiving, coba kalian lihat. Oh, keren. Jadi game Cyber Hunter ini buat yang belum tahu adalah game Battle Royale atau Battleground Survival. Bisa dibilang saingan berat juga Free Fire dan PUBG karena memang keren. Oke, bisa pakai mouse. Kelebihannya di sini dia bisa membangun. Di sini, guys. Dia bisa membangun memakai cube yang ada di sini. Nah, kalian bisa bikin motor, bentar ya, kita X dulu. Kita ambil cube yang ini. Nah, dapat magic cube. Jadi ini kayak Fortnite, tapi kalau Fortnite kan kita mining magic cube-nya, tapi di sini kita cari. Oke.
Magic cube-nya kita cari. Nah, di sini kita bisa buat motor. Nah, kita bisa buat motor, terus kita bisa buat ini pelindung. Oke, keren kan? Kemudian kita bisa buat ini. Itu kayak semak-semak, guys. Kalau di Free Fire kayak semak-semak untuk bersembunyi. Oke, itu ada magic cube lagi. Oke, ada magic cube, semak-semak yang ini. Nah, itu untuk bersembunyi biasa. Oke. Oke, keren. Jadi buat kalian yang pengen main Cyber Hunter tapi karena berat, coba kalian coba yang ini. Versi light-nya. Oke. Kemudian di sini nggak ada prawn, guys. Di sini cuma ada gini. Cuma ada gini. Oke. Ngeroll. Kemudian ini loncat, ini merunduk. Oke, cuma gitu. Oke, ada orang bentar-bentar. Orang nggak tahu ini orang atau bot. Help me. Oke, itu kayaknya bot ya. Kita lihat apa yang di bawah. Kita ambil, kita pakai auto pick up ya. Bentar, nomor 3 udah mau mati. Aduh, jauh banget nomor 3. Dan ini udah nggak banyak bot, guys. Coba lihat, teman-teman gue udah mati-mati. Mereka nggak mungkin mati dengan bot, tapi mati dengan player ya. Keren. Oke, bentar, di mana orangnya? Nah, itu. Nice. Oh, itu orang, guys. Ada ibu-ibu, guys. Dia auto shot ya. Jadi saat apa ya, itu crosshair kalian, crosshair atau oh, itu. Aim kalian mengenai target, langsung damage, guys. Tapi itu ada settingannya. Ada settingannya. Kalau misalnya kalian rasa nggak nyaman seperti itu, kalian atur di settingan untuk nggak auto shot gitu. Kan kalau auto shot agak nggak enak gitu untuk sebagian orang. Tapi enak untuk sebagian orang, ya kan? Untuk ngehealnya gitu. Oke, kayak ada robot yang ngeheal. Oh iya, dan di sini kita kelebihan di sini kita bisa parkour, guys. Nah, kita bisa kelebihan lain di sini kita bisa parkour, misalnya gini. Nah, jadi semi-semi Spider-Man di sini. Kemudian kalau kita ini, oh, kita loncat 2 kali. Nah, dia kayak terbang gitu, guys. Jadi kalian nggak usah takut-takut mati kalau kalian di gedung tinggi. Kalian ke gedung tinggi, terus kalian tekan 2 kali loncat. Nah, akan terbang seperti itu, guys. Oke? Keren, keren, keren. Bahkan di sebelumnya yang saya review grafisnya, untuk frames-nya masih di high. Sekarang udah ada insane. Gila, smooth banget ini. Ini smooth banget. Cuman karena saya mau render nggak 60 fps, ya mungkin kalian nonton cuma 30 fps. Oke, loncat 2 kali lagi. Oke, keren. Oke, keren, seriusan, keren. Servernya gabung lagi, guys. Servernya gabung, gua kira server sendiri, ternyata gabung. Itu, guys, di atas. Oh, itu gua turun. Tolong. Aduh, mati, guys. Mati. Kampret. Itu kan udah banyak orang, udah rame gitu. Brengjek lu ya. Kampret lu, kampret. Tolong. Ah, mati. Nah, yang di sini, guys, yang di sebelah hero itu yang bisa kalian bangun. Mana ya? Bentar. Reguler skill. Nah, ini skillnya. Kan yang tadi kalian cuma bisa bangun baru shield, kemudian boost, bass atau boost, kemudian motor. Nah, semakin kalian naik level, kalian bisa bangun healing device. Nah, kalian bisa bangun healing device. Bisa bangun watchtower, bisa bangun monitor, bisa bangun pohon, bisa bangun quantum barrier, bisa bangun fire support, bisa bangun first end device, bisa bangun fort. Tergantung level kalian, jadi buruan kalian naikin level gitu. Destroy, steel force field, marker, oh banyak, guys. Boost formula, steel formula, sama fight formula. Oke, keren. Oh, ini kalian bisa lihat ya bentuknya, misalnya fight formula, kita coba ini. Apaan itu? Gila, keren banget.
keren keren keren. Coba shift formula. Jadi kayak gitu guys. Tapi koneksi gue yang jelek guys. Gila gila keren keren keren. Seriusan game ini keren. Oke, gue baru sadar itu guys. Oke guys, kira-kira itu dulu gameplay saat ini. Jika kalian suka dengan gamenya dan videonya, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.